Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat lagi kue ulang tahun dari snack. Nah, ini bahannya, ini polanya sebut sama ya. Jadi ini dari kerdus. Kerdus ini dipotong melingkar. Ini diameternya kurang lebih sekitar 25 ya. 25an lah. 25 diameter, tingginya sekitar ini ada 12 cm. Ini kerdus. Nah, coklat yang mau saya pakai atau snack yang mau saya pakai itu saya mau pakai ini, beng-beng. Nah, ini pakai beng-beng. Beng-beng ya, nanti kita satuin dulu. Nanti kita satuin dulu. Pakai strapless ya, kita satuin. Dan ini dia proses yang udah di apa? Beng-beng yang udah di strapless. Yes. Nah, ini dia. Ini lumayan panjang. Jadi ini biar mudah ya. Biasanya kan untuk yang video yang pertama saya itu kan di sininya langsung dikasih apa namanya double tip ya, langsung dikasih double tip. Terus untuk yang snacknya itu nggak saya strapless-in dulu. Tapi kali ini saya di strapless-in dulu biar lebih mudah lah. Jadi ini kan udah di strapless gini ya, jadi panjang ya. Jadi kita tinggal dibalutin aja ke sini, ke polanya ini. Nah, tinggal di gini aja nih. Nah, tinggal diginiin. Bah, tuh kan. Cakep. Nah, ini tinggal disatuin aja. Udah, ini udah jadi. Beh, tuh keren coy. Mantap. Mantap kan ya. Aduh, finish. Ini nanti saya mau bikin dua tingkat ya. Jadi ada dua tingkat, ada dua lapis. Yang di bawahnya saya pakai beng-beng, untuk yang apa? Tingkat duanya saya masih bingung nih, ntar masalahnya ini polanya panjang ya. Nah, ini pola yang kemarin ya, kemarin saya pakai nih. Ini polanya panjang ini. Jadi ini saya mau masih nyari snack yang agak panjang juga nih ya. Jadi bukan beng-beng, nanti ada snack yang lain. Jadi ini buat dasarnya aja. Wis, ini cakep banget ini ya. Bentuknya juga pas banget ini ya. Aduh, ini tinggal dikasih apa namanya lem. Nanti pas nempelnya kita dilem, terus yang ini kita satuin di strapless. Nah, nanti tinggal dikasih pita. Lalu untuk dasarnya sini kita dikasih ntar dikasih permen, kita kasih permen biar lebih menarik lah itu. Oke, nanti kita lihat hasil akhirnya.